Gak apa-apa ngebug, yang penting nge-kill. Gak apa-apa ngebug, yang penting jago. Tunjukin mereka kalau kamu jago. Gak apa-apa ngebug, yang penting jago. Aye aye toss, aha aha aha, ayo kita nonton video fullnya saja yo. Sawer mas. Oh coba per yo. Oke, halo balik lagi Tampan Gaming dan Gigi di sini. Oke, kembali lagi dan Gigi di sini dan di Game Point Blank Garena Indonesia. Oke, kali ini Diki nggak bakal war clan sama anak Taman Kru, tapi di sini Diki mau mengulas sedikit yang lagi marak sekarang teman-teman, yaitu adalah bug map di Luxville. Oke, jadi ceritanya sekarang masih banyak perbincangan kalau Luxville ini ada bug mapnya. Jadi ada salah satu tim yang lagi berjuang di kompetisi, dia melemparkan bom ke atas ini. Namun di pihak Garena itu adalah sebuah bug map gitu. Jadi so Diki mau ngasih tahu ke kalian dengan 3 bagian. Jadi ada bagian lempar dan bagian dari third personnya, nanti kita naik ke atas untuk lihat bomnya meluncur kemana dan kita jadi korban seperti apa perjalanan bomnya. Oke, so kita bakal langsung aja mencobanya. Di sana ada teman Diki di sana untuk menerimanya. Oke, kita coba lempar. Oke, kita coba ya. Oke, dia masuk bom ke sana. Kita coba lihat teman kita di sana. Ya, dia mati. Oke, kali ini adalah tahap kedua. Diki bakal lihat bomnya dari atas. Oke, dari atas. Jadi ini bakal teman Diki yang bakal lempar dan nanti ada si korban. Oke. Oke, kita coba ya. Bentar, kita coba lihat si kafana lebar. Ayo coba, coba. Coba kita lihat bomnya bakal masuk. Tuh, bomnya. Bomnya bakal jatuh ke situ, teman-teman. Tuh, bomnya bakal jatuh dan ya, bomnya masuk ke hitam-hitam itu. Tapi temboknya itu nggak bisa mendefend damage-nya bomnya itu. Oke, kita sekarang ketiga, kita bakal mencoba sebagai korban. Kita lihat, nggak ada bom sebenarnya, nggak ada bom di dalam set A. Cuman bomnya itu entah kenapa temboknya ini tuh dia kayak nggak bisa ngedefend bomnya gitu. Kalau di tembok gini kan, kalau misalkan ada bom di sini, misalkan ada bom di sini, dia bakal ngedefend di sini. So, dia nggak bakal kena damage. Tapi nanti setelah kita di cover, dia melempar, kita bisa kena damage. Kita coba lihat. Ayo. Kita coba, kita bakal mati berdua teman-teman. Oke. Bomnya ada di belakang tembok yang di depan Diki tadi. Ya, seperti itulah kronologisnya mungkin. Oke, so mungkin sampai sini aja videonya. Semoga Diki bikin ini video nggak untuk menjatuhkan pihak-pihak manapun, tapi Diki ingin game kesayangan Diki ini yang hampir setiap hari Diki mainin, ya seenggaknya berkurang lah apa yang kekurangannya gitu. Jadi semoga developer atau GM atau admin yang ada di game ini bisa secepatnya menfixkan ini map, semoga nggak ada error lagi. So nggak cuma ini, nanti Diki bakal kasih tahu kalian secret sesuatu lagi yang ada di map Luxville ini. Ada lagi nanti di next video atau kapan lagi di waktu luang nanti. Oke, okay? So thank you banget buat kalian yang udah nonton. Bila ini video penting banget dan menurut kalian penting, silahkan share ke teman-teman yang lain biar mungkin developernya bakal nonton atau apa, dia bisa sedikit membantu mereka. Thank you buat nonton, sampai jumpa di video selanjutnya dan dadah. Thank you buat nonton. Ya, yeah, thank you. Sudah menonton Hiki. Dadah.